Kejadian-kejadian Malang nasib pengantin di kota Bangkalan batal menikah gegara kritis terkena ledakan petasan pada Jumat, 19 April 2024. Korban berinisial RS ini kritis usai petasan yang dipasang untuk memeriahkan acara pernikahannya meledak. Selain RS, ada satu orang meninggal dan satunya kritis di rumah sakit. Tiga orang menjadi korban, berstatus saudara kandung. Ledakan terjadi sehari sebelum pendirian tenda pernikahan. Ledakan itu terdengar hingga radius 2 km. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.